Perkenalkan, nama saya Wawan dari toko Milano Car Accessories yang ada beralamat di Jalan Yosudarso nomor 121 Solo. Kami adalah salah satu toko official partner Mobile Tech. Sudah pindah ke kota lain dan sekarang aku lagi berada di kota Solo. Dan saat ini aku sudah berada di salah satu toko official partnernya Mobile Tech. Dan sekarang aku sudah sama ownernya. Aku mau nanya-nanya sedikit ya, Ko. Ya. Nah, sejak kapan toko ini berdiri ya? Berdiri dari sejak tahun 2015. 2015, berarti ya. Sudah cukup lama ya. Ya. Sebelumnya? Ada based on di ini nggak sih otomotif atau ada, memang cuman hobi? Ini apa ikut pengalaman di saudara. Oh, saudara okay. Ada toko variasi juga. Oh jadi ya. Akhirnya sekarang buka sendiri. Ya. Nah kok ini kan tokonya lumayan komplit ya, barang-barang merek apapun ada. Nah sejak kapan Koko mulai jualan produknya MTech? Mulai dari tahun 2015 juga. 2015 juga ya, tapi udah cukup lama ya. Ya. Nah biasanya tuh orang kesini itu cari produk Mobile Tech tuh apa sih yang paling diminati? Paling sering head unit, power head back unit. Door, subwoofer kolong. Oh itu juga. Terus ada juga paketan audio. Oh banyak ya. Yeah. Nah biasanya kan mereka kesini pasti udah punya brand masing-masing. Gimana caranya Koko meyakinkan mereka bahwa oh ya selain yang ini maksudnya dari MTech juga bagus loh produknya. Biasanya gitu. Caranya supaya customer tertarik ya kita infoin spesifikasi terus perbandingan antara merek satu dengan yang merek lainnya. Oh gitu ya. Harganya terutama ya. Oke. Okay. Nah, biasanya mereka butuhnya tuh speknya seperti apa sih? Contohnya misalkan harus yang biasanya sih yang nggak lemot. Jadi RAM-nya kan besar. Iya. Terus fitur-fiturnya juga udah yang paling baru. Oke. Misalkan seperti produk yang produk ini. Kita yang ini ya, yang terbaru ya. Jadi kan fiturnya udah lengkap, RAM-nya besar, memori besar. Terus sekarang kan sudah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Betul. Iya. Terus sama ke depannya nih, apa sih harapan dari Koko untuk produknya Mobile Tech pastinya? Harapannya ya berinovasi terus supaya maksudnya ngeluarin produk-produk yang istilahnya dari kompetitor lain, merek lain belum ada. Okay. Dan untuk secara harga juga kalau bisa bersaing. Pastinya ya. Iya. Oke. Nah, sekian pembicaraan kita hari ini. Nah, buat kalian yang teman-teman yang pengen upgrade aksesoris mobil yang ada di wilayah Kota Solo, bisa datang langsung ke toko Milano di Jalan Yosudarso nomor 121 Solo. Sama kalau yang nggak suka mampir ke toko, kalian juga dapat bisa akses melalui website kami yaitu di www.mobiletech.id. Dan bisa dapat free pemasangan di toko ini juga dengan membawa kupon belanja. Sekian, thank you.